Berarti ini spesial nama dan bawa atau gimana? Iya. Jadi nanti mungkin lebaran nggak bareng, karena ya dia udah di sana. Aku juga kasih tau dia latihan mungkin, karena kan masuk kampus baru, puasa di sana tuh nggak seperti di sini kan. Imsak jam 3 pagi, azan jam 10 malam. Karena nih sebenarnya nggak musim apa ya, dingin juga enggak, tapi masih dingin gitu. Jadi aku bilang jangan dipaksa, kalau memang mampu, kalau memang niat, alhamdulillah. Kalau memang enggak, maksudnya dipaksa. Dia juga udah kuliah lah, dia udah ini, udah lulusannya udah ditanggung sendiri kan gitu. Jadi ya dia harus bisa memutuskan sendiri dia mau. Itu ibadah-ibadah dia, itu udah bukan ibadah saya lagi. Tapi ya, kalau saya sebagai orang tua sih, ya itu pilihan dia mau gimana gitu. Memang berat sih, tapi ya memang suatu hari ataupun sekarang akan harus dijalanin gitu. Memang kebetulan kamu tinggal di negara Inggris, jadi ya puasanya jadi jam segitu. Dulu adik-adik saya di sana juga puasa dari jam segitu. Jadi tapi, berapa jam kita? 7 jam. Memang ya kayaknya hanya masalah kebiasaan aja sih, kita belum biasa kan, jadi kayak malam. Tapi ternyata bagi mereka yang akhirnya udah dari tahun ke tahun puasanya seperti itu, biasa aja kayak kita puasa di sini gitu.